Berikut hasil pertandingan badminton Olimpiade Paris 2024 penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Olimpiade Paris 2024 badminton penyisian grup hari keempat Selasa 30 Juli 2024. Sektor ganda putra, ranking padunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sung Jae menang 2 game langsung atas ranking 23 dunia asal Thailand, Supak Jomko dan Kitinupong Kedren dengan skor 21-16 dan 21-15. Sektor ganda putra, ranking 9 dunia asal Cina, Liu Chen dan Oh Suan Yi menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dengan skor 22-20 dan 21-18. Sektor ganda putri, ranking 10 dunia asal Korea Selatan, Kim So-yong dan Kong Hyeong menang 2 game langsung atas ranking 4 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida dengan skor 24-22 dan 26-24. Sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baekhana dan Lee Soo-hee menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjae dengan skor 21-9 dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Cina, Yi Bingjiao menang 2 game langsung atas ranking 23 dunia asal Skotlandia, Kirsty Gilmore dengan skor 24-22 dan 21-8. Sektor tunggal putri, ranking 16 dunia asal Thailand, Supanida Katetong menang 2 game langsung atas ranking 47 dunia asal Hong Kong, Lu Xin Yan Happy dengan skor 21-14 dan 21-9. Sektor ganda putra, ranking 36 dunia asal Prancis, Christophe Popov dan Thomas Junior Popov menang 2 game langsung atas ranking 46 dunia asal Ceko, Ondrej Kral dan Adam Mendrek dengan skor 21-18 dan 21-19. Sektor ganda putri, ranking 25 dunia asal Denmark, Maiken Furgard dan Sarah Tigesen menang 2 game langsung atas ranking 15 dunia asal Prancis, Margot Lambert dan Anne Tran dengan skor 21-16 dan 21-12. Sektor ganda putri, ranking 26 dunia asal Australia, Setiana Mapasa dan Angela Yu menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal India, Tanisha Krasto dan Aswini Ponnapa dengan skor 21-15 dan 21-10. Sektor ganda putra, ranking 11 dunia asal Cina Taipei, Liang dan Wang Chilin menang 2 game langsung atas ranking 46 dunia asal Amerika Serikat, Vincent Chiu dan Joshua Yuan dengan skor 21-12 dan 21-13. Sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto kalah 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal India, Satwik Sirat, Rangki Reddy dan Sirak Seti dengan skor 13-21 dan 13-21. Sektor ganda putri, ranking 3 dunia asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning menang 2 game langsung atas ranking 18 dunia asal Hong Kong, Yung Ngating dan Yung Pui Lam dengan skor 21-18 dan 21-15. Sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan menang 2 game langsung atas ranking 6 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dengan skor 21-16 dan 21-15.
Sektor ganda putri, ranking 9 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti kalah 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina A, dengan skor 18-21 dan 9-21. Sektor ganda putri, ranking 22 dunia asal Bulgaria, Gabriela Steva dan Stefani Steva menang 2 game langsung atas ranking 30 dunia asal Amerika Serikat, Anisu dan Kerisu, dengan skor 21-18 dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 21 dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon menang 2 game langsung atas ranking 55 dunia asal Belgia, Leanne Tan, dengan skor 21-8 dan 21-8. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal Olimpiade Paris 2024 badminton penyisian grup hari kelima, Rabu 31 Juli 2024. Pertandingan sektor tunggal putra, ranking 3 dunia asal Indonesia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 18 dunia asal India, Lakshya Sen. Head to head pertemuan 4-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Pertandingan pertama akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh aplikasi video dan SCTV. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 9 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 65 dunia asal Ceko, Teresa Spabikova. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 22 dunia asal Prancis, Thomas Junior Popov. Head-to-head pertemuan 1-0 untuk keunggulan wakil Indonesia. Itulah hasil dan jadwal pertandingan bulu tangkis Olimpiade tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.